Selanjutnya kita akan membahas integral substitusi. Jadi misalkan diberikan sebuah soal yaitu integral dari 0 sampai 1 untuk 2x dikalikan dengan x kuadrat plus 1 pangkat 10 dx. Oke, kita akan mencari integralnya. Jadi untuk integral substitusi, sama kita misalkan, nah ini sebagai u, yaitu u sama dengan x kuadrat plus 1 dari sini, maka du akan sama dengan dx dx, atau dx sama dengan du per 2x. Oke, kemudian kita akan merubah titik ujungnya. Oke, ini kan x sama dengan 0, kemudian ini x sama dengan 1. Kita akan merubah batas bawahnya terlebih dahulu, yaitu x sama dengan 0 akan menjadi, ini akan kita substitusikan ke u nya, ke u sama dengan 0 kuadrat ditambah 1 sama dengan 1. Lalu untuk batasnya itu 1, x sama dengan 1, jadi u sama dengan 1 kuadrat tambah 1 sama dengan 2. Jadi kita mendapatkan batas baru yaitu 1 dan 2, sehingga integralnya akan menjadi integral dari 1 sampai 2 untuk 2x u pangkat 10 dx kita ubah menjadi du per 2x. 2x akan saling menghabiskan sehingga menjadi integral dari 1 sampai 2 untuk u pangkat 10 du. Kemudian akan menjadi 1 per 10 ditambah 1 u pangkat 10 ditambah 1 kebatasan 1 sampai 2 akan menjadi 1 per 11 dikalikan dengan u pangkat 11 untuk batasnya 1 sampai 2. Oke, kemudian kita substitusi batasnya menjadi 1 per 11 kita masukkan 2 pangkat 11 kita kurangkan dengan batas bawahnya yaitu 1 per 11 1 pangkat 11 yang sama dengan 1 per 11 dikali 2 pangkat 11 minus 1 per 11 minus dikalikan dengan 1 pangkat 11. Karena penyebutnya sudah sama, bisa kita satukan menjadi 2 pangkat 11 minus 1 pangkat 11 yaitu 1 per 11.